Sahabat Cemerlang, ini kita lagi di Kebon Pelawan. Nah, udah tinggi, udah berapa kali berbunga nih. Nah, kita ke sana aja ya, ke bawah ya. Ini kira-kira luas lahannya sekitar 2 hektar. Baru mulai kita renovasi sekitar 2 tahun. Terus di sini kita tanam juga bermacam-macam buah-buahan. Ada durian, ada jinjai, ada kemang, terus rawa, manggis. Kita coba ke daerah sana. Jambu, ada jambu king rose, jambu Jamaika, durian, pisang, ada duku, ada keranji, sukun, aneka-aneka buah hutan. Terus selain pelawan, tanaman nasi-nasi itu enggak kita tebang, tetap kita jaga. Nah, ini kemang pemirsa. Sudah kita ke daerah sana. Gitu ya. Jadi kalau pohon pelawan ini dalam satu rempun kayak seperti bambu dia. Bisa 20-30 batang. Terus ada airnya. Jadi kita ada sumber air di sini. Coba kita ke sana, ke daratan. Ini nasi-nasi. Jadi nasi-nasi ini tidak kita tebang. Kita terus besar, jadi bisa jadi hiasan-hiasan kayak taman gitu. Rencananya sih bisa untuk bonsai. Kita ke daerah itu ya. Depan ada ini suar. Perangkap madu itu. Coba kita ke daerah suar ya. Terus ada alpukat, ada jeruk, ada buah mentega. Buah tampuy, buah bernai. Terus kita tanam lagi di buah berangan, kacang hutan. Gimana ya suaranya tadi? Oh itu ya, di situ ya. Nah, ini suar ya. Ini suar, itu udah buruk. Suar ini biasa para petani madu untuk kayak sejenis perangkap gitu. Ya, kita ke daerah sana lagi ya. Nah, ini salah satu suar. Tingginya kurang lebih berapa, 3 meter. Jadi biasa di sini tempat madunya ya. Di sini ya. Tempat madu menghinggap ya. Nah, ini ada sarang madu kelulut. Nah,
Bung, kita ini lagi apa? Melihat apa ini sarang madu kayu, madu lobang di seputaran pelestarian hutan Pelawan kita. Ini kan apa? Bekas lubang kayu kayu je kuspa. Kemarin udah ditebang. Terus di sini ada lubangnya. Ini ya. Terus dia ada sarangnya ya, Bung, di sini, Bung. Ya, itu ada induknya itu. Nah. Jadi kita Bung kita ini lagi mencoba apa? Memancing gitu biar dia pindah ke kotak bikinan kita ini. Nah, ini apa? Pohon Pelawan sangat besar sekali. Ini diameternya berapa, Bung? 15 sentian ya. Kurang lebih. Besar banget. Wow. Hampir ini 15 sentian, Bung, ya. Tinggi banget, Bung. Berapa, Bung, tinggi, Bung? No. Sekitar 25 meter, Bung, ya. Ini tiga batang ini apa? Termasuk pawangnya, apa ya? Bawang Pelawan untuk di seputaran hutan, pelestarian hutan ini ya. Jadi masih mencoba memancing ya, Bung, ya? Masih. Terus kita di sini ada bekas talian tambang. Sumber air sudah dekat ya, Bung, ya? Dekat. Nah, jadi di sini ada sumber air. Waduh, licin sekali, Bung, tanahnya tinggi ya. Kayak seperti di gunung-gunung ya, Bung, ya. Tinggi sekali, Bung, pohon Pelawannya, Bung. Besar. Semangat, Bung, kerjanya, Bung. Beternak madu ya, Bung, ya. Beternak madu, semoga sukses. Amin, Bung. Yang indah, batu rakit salah satu. Tanjung. Di daerah sana masih 30 meter. Di sananya 70 meter. Jadi panjang seluruhnya 200 lebih meter. Nah, ini suar juga ya? Ini? Iya. Kok bawah sekali ya? Jadi, udah lama ini ya? Udah lama. Oh. Ayo, kita lanjutin. Ke sana masih sekitar 100 meter. Itu sumber airnya. Sumber airnya jadi keliling dari barat. Hilirnya ke timur, terus dia di daerah situ muara. Jadi dua sumber air, dua jalur airnya dari daerah selatan ketemu di tenggara. Ya, kita lanjutin ke daerah sana. Nah, ini dia salah satu apa pohonnya tuh, banyak banget. Wah, pondoknya belum jadi. Padahal kayunya udah kita siapin, rencana kita mau bikin pondok. Terus kita ini bawa bibit kopi. Jadi selain buah-buah tadi, kita juga tanamin beberapa batang kopi gitu, biar bunga kopi itu kan harum, wangi banget ya. Oke, sobat, sampai di sini video kita. Sudah mantap. Terkenal ke luar negeri, bedak belacan dan juga calok, jadi lauk khas tradisi.